Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi median upah. Kondisi UM yang terlalu tinggi, saya kira teman-teman tahu, ini menyebabkan sebagian besar pengusaha kita tidak mampu menjangkaunya. Tahun depan, UMP rata-rata Indonesia hanya naik 1,09%. Kata IDA, Indonesia jadi satu-satunya negara di ASEAN dengan KAITS Index lebih dari 1. Menurutnya, angka yang ideal ada di kisaran 0,4-0,6%. Benar nggak sih, upah minimum di Indonesia sudah terlalu tinggi? Tingkat upah minimum kotor Indonesia ada di papan bawah negara-negara ASEAN. Tepatnya, kedua terendah sebelum Myanmar. Sayangnya, metode perhitungan ini nggak 100% tepat, soalnya variasi upah minimum antar wilayah di Indonesia masih ekstrim. Setidaknya, kita bisa lihat tingkat produktivitas buruh Indonesia. Meski di bawah rata-rata ASEAN, tingkat produktivitas buruh Indonesia berada di atas Filipina, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Ekonom berpendapat, perhitungan upah minimum seharusnya enggak cuma mengandalkan satu variabel. Apalagi, KAITS Index yang telah digunakan sejak 1970 ini sering dikritik ketika ia dijadikan satu-satunya standar untuk formula upah minimum. Iya, teori yang dipakai itu banyak dibantah oleh teori yang lebih update karena itu menggunakan teori tahun 70-an. Argumentasi seperti itu sudah lama dibantah, salah satunya oleh pemenang Nobel Ekonomi 2021 David Carr, artinya tidak lagi menggunakan masalah median upah, tapi lebih ke arah dampak real di lapangan bahwa upah yang lebih tinggi justru akan memicu kesempatan kerja yang jauh lebih besar. Nah, ini artinya selama ini kita berada dalam situasi yang disebut mitos ya, dimana kalau upah minimum terlalu tinggi maka investasi tidak masuk, pasti realisasinya masih meningkat. Dan itu tidak terpengaruh oleh kebijakan dari upah minimum. Kenaikan UMP sebesar 1,09% ini juga nggak sejalan dengan proyeksi inflasi BI sekitar 2-4%. Ditambah, pemerintah juga berencana menaikkan PPN sebesar 1% per April 2022. Ya, angkanya dianggap terlalu kecil ya, bahkan dengan perhitungan yang cukup objektif. Tahun 2002 inflasinya bisa sampai 4-4,5%. Sehingga kalau kenaikan upahnya hanya 1%, itu artinya akan tergerus oleh adanya inflasi. Dan sepanjang tahun 2021, pekerja pun sudah mengalah. Tidak ada kenaikan upah minimum. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kebijakan pemerintah sendiri mau menaikkan pajak pertambahan nilai sebesar 1% per April 2022. Sementara kenaikan upahnya cuma 1%. Apa pendapatmu sebagai pekerja?